Halo sahabat Muara Memories, jumpa lagi bersama saya Risma Simbolon. Di acara ini kita akan mengunjungi aktor dan aktris Indonesia yang sangat terkenal dan berprestasi di zamannya, tapi belakangan ini kita sudah jarang bertemu mereka di layar lebar Indonesia. Nah, di episode kali ini kita akan mengunjungi tempat syuting dari salah satu aktris yang cantik ini. Jadi beliau masih sangat eksis. Kita masih bisa melihat beliau di layar kaca Indonesia. Nah, siapa sih beliau? Nah, tentunya sebelum jadi aktris di usia yang sangat muda, beliau menjadi kiper tim sepak bola nasional. Nah, makin penasaran kan siapa? Dialah Mutia Datau. Ya, banyak sekali yang kangen dengan beliau ya. Yuk kita langsung ngobrol-ngobrol aja. Ikutin saya. Sahabat Muara Memories, saat ini saya sudah berada di lokasi syuting dari Mbak Mutia Datau. Ternyata hari ini adalah jadwal syuting beliau untuk salah satu judul sinetron televisi. Nah, beliau adalah salah satu bintangnya. Gimana keseruan kita hari ini? Yuk ikutin saya. Nah, seperti janji saya barusan, saat ini saya sudah bersama dengan sang bintang yang kecantikannya tidak lekang oleh waktu, Mbak Mutia Datau. Halo. Halo, apa kabar Mbak? Baik, alhamdulillah. Ya, kita nih sampai samperin loh jauh-jauh ke tempat syuting biar dapat waktunya. Halo. Ngomong, ya nggak apa-apa. Kan memang lagi era pandemik begini, kita memang mesti keluar rumah tuh harus pas gitu ya jadwalnya, biar sama-sama nyaman semuanya. Ngomong-ngomong, gimana nih kabarnya? Terus sibuk apa sekarang? Alhamdulillah sih, kita baik-baik aja, saya baik-baik aja. Nah, saat ini saya sedang sibuk ya syuting. Oh, masih syuting, Mbak? Ya, masih syuting, ya syuting FTV. Terus ada sih syuting, tadi rencananya mau ada layar lebar. Cuman karena pandemi sekarang dalam suasana COVID ya, ya, jadi itu produksinya terhenti. Jadi terhenti. Sementara dihentikan, kita nggak tahu kapan gitu. Kita nggak tahu kapan lagi bisa, karena kan kita juga nggak tahu kan. Sampai kapan. PSBB kan diperpanjang lagi, seperti itu. Mungkin kesulitannya tuh, mungkin yang namanya syuting itu kan kita harus di suatu tempat yang harus memberi izin kan. Betul. Jadi kalau nggak dapat izin keluar kan, kita nggak bisa ada aktivitas. Tapi syukur ya Mbak ya, masih ada jadwal syuting nih ya. Ternyata semua yang pada kangen sama Mbak Mutia Datau masih bisa melihat acting beliau di layar kaca. Belum layar lebar ya Mbak? Ditunggu berikutnya. Layar lebar sih kemarin-kemarin ada. Oh ada juga? Ada. Terus cuman kan yang kemarin harusnya syuting jadi terhenti karena pandemi. Oh, untuk produksi baru tapi belum? Tapi yang kemarin-kemarin sih udah jalan. Masih kan? Tertunda. Oh gitu. Nah, kita mau flashback nih Mbak ke awal-awal karirnya Mbak Mutia Datau. Dari sumber kita, ternyata sebelum jadi aktris itu Mbak Mutia Datau tuh seorang atlet ya? Iya, betul. Umur berapa tuh Mbak? Waktu itu saya masih SMP kelas 2. Kelas 2? Waktu itu saya udah masuk di dalam satu klub sepak bola. Wow. Jadi nih olahraganya nih sepak bola nih. Iya, makanya jarang-jarang loh gitu, kan? Anak perempuan waktu itu ya. Iya, jadi dari SMP saya udah masuk klub. Ada salah satu klub saya masuk. Kemudian, boleh disebutin gak sih? Boleh, kenapa enggak? Jadi klub sepak bola putri dari Buana. Buana. Waktu itu ada koran ya, namanya ya. Berita Buana. Jadi koran itulah yang mempunyai klub sepak bola ini. Oh, jadi itu. Media Berita Buana ini punya klub sepak bola tapi khusus wanita nah, atau? Putra dan putri. Oke. Okay. Nah, putrinya namanya sepak bola Buana Putri. Kok bisa tertarik dunia sepak bola? Mbak Mutia? Ya memang gini loh, saya juga
sebenarnya saya suka olahraga ya. Jadi awalnya tuh dasarnya saya senang olahraga. Mm-hmm. Tapi kenapa yang ditekuni itu sepak bola itu ya suatu kebetulan aja sih sebetulnya. Oh gitu. Karena di daerah rumah saya tuh tempat tinggal ibu saya dulu itu satu jalan itu ada pelatih sepak bola putri di situ. Oh. Jadi mungkin kan saya sering lewat dan saya kebetulan memang suka main bola di ujung jalan waktu itu, di ujung jalan di rumah saya. Rumah saya kan agak, jadi agak gang gitu ya. Yeah. Kalau di jalan tuh ada lapangan, kita kalau sore-sore suka pada di situ. Oh gitu. Nah, jadi main-main di situ. Nah dia bilang sama saya, dia panggil, mau gak main bola? Dia bilang gitu, gimana pak? Gitu kan. Ada di lapangan ABC katanya. Oh. Emang ada cewek main bola? Iya yeah, betul. Lah kamu main bola? Iya sih, saya seneng main bola. Seneng kan sama cowok main bolanya. Terus akhirnya udah ini perempuan semua katanya gitu. Akhirnya saya ikut tuh latihan. Saya bilang dulu sama ibu saya, boleh nggak mam? Gitu. Kamu ngapain sih perempuan main bola gitu kan? Enggak, apa namanya, dijemput sama bapak naik motor waktu itu. Dijemput sama dia, dibawa ke sana. Terus saya lihat. Terus ikut latihan ya, dia bilang gitu. Terus seminggu kemudian saya datang lagi, beli sepatu bola. Udah punya tuh sepatu bola, papa saya juga support tuh. Jadi akhirnya keterusan. Gitu jadi ya? Saya dari kelas 2 SMP masuk, terus di kelas 1 SMA, berarti 2 tahun ya. 2 tahun. Itu saya... suka ikut turnamen? Iya, 2 tahun. Saya latihan 2 tahun. Itu kemudian ya memang ada kompetisi waktu itu, memang ada sepak bola kompetisinya gitu. Jadi di dalam kurun waktu 2 tahun itulah saya bisa menjadi tim inti, tapi belum jadi ini loh, belum tim jadi nasional. Pemain ininya, kan ada cadangan. Oh iya. Jadi saya masih cadangan. Masih tuh. Cadangan. Masih cadangan. Jadi kiper ya mbak ya? Jadi kiper, wow. Kebetulan saya, karena mungkin dilihat kan badan saya tinggi ya. Terus ya saya entah kenapa lah, pokoknya mereka kan punya kriteria sendiri untuk menempatkan posisi-posisi. Betul. Yang mana nih di sini, yang pemain ini nih, tepatnya di mana nih gitu. Iya. Nah dari seorang atlet ya, itu masih mungkin junior ya, masih muda banget, kok bisa main film gitu, gimana ceritanya itu? Nah itulah, jadi kebetulan saya main film ini yang menjadi pembukanya mungkin karena saya main sepak bola. Oh gitu? Jadi mungkin kan, wow. Beritanya kan ada tuh. Iya, iya betul. Pasti kan beritanya ada kan. Hmm. Jadi mungkin lah ada dari Gramedia Film waktu itu hubungin saya, itu aja sih sebenarnya. Jadi saya main pertama di Gramedia Film. Oh gitu, tapi mbak harus. Udah merasa ada bakatnya atau karena diajak aja gini, gimana? Kebetulan saya juga ikut dalam sandiwara keluarga Pak Is di TVRI. Oh, jadi itu awalnya ya? Itu awal, jadi saya main bola, saya juga ikut belajar acting lah sama keluarga Pak Is gitu. Jadi akhirnya suka main di TV juga. Jadi waktu itu gitu. Pak Is, keluarga Pak Is itu ya, kayak kan sinetron atau Pak Is serial? Itu, keluarga Pak Is itu saya Mak Wo. Oh iya Amina iya. Amina Cendakasih. Betul betul. Saya Mbak Nunu. Nah itu dia. Jadi saya ikut main bareng semuanya. Terus Helmi, kalau nggak salah Helmi itu. Helmi itu anaknya ada salah satu pemain udah senior juga sih. Jadi tangan kanannya Pak Is. Jadi dari Pak sandiwara Ishak, itu ya. Ishak Iskandar. Oh, Pak bisa Ishak Iskandar. Bisa dilihat gitu ya. Ya. Di googling kalian. Waduh, menarik banget ya. Jadi Mbak Mutia ini masih ingat gak sih judul pertama filmnya Mbak Mutia itu apa? Ingat, Sepasang Merpati. Sepasang Merpati ya. Itu di, usia berapa? Itu berarti SMA dong. 19 tahun, baru tamat SMA. Oh, udah tamat SMA. Jadi, jadi saya sebenarnya main menuju bola dewasa. Dulu. Iya. Pertama kali saya bisa keluar negeri itu ya memang dari bola ya, sepak bola. Wow. Gitu. Jadi dari mewakili Indonesia, membawa nama Indonesia ke pertandingan Women Football Internasional gitu. Jadi dari atlet dulu baru merubah profesi atau masih tetap main juga? Sekarang maksudnya main bola gitu. Waktu udah jadi bintang film? Masih. Oh masih. Masih jadi, wow. Masih, jadi
Sibuk banget dong ya, udah sekolah, main film. Tapi main filmnya udah lulus ya? Udah lulus. Main bola filmnya juga luar biasa. Nah, waktu dulu Mbak main film itu ada rasa nervous nggak, atau kayak ya mungkin hobi jadi mengalir aja atau gimana? Mengalir aja sih. Mengalir aja ya. Nervous sih enggak ya. Nervous. Terus peran-peran yang menantang saat itu masih ingat nggak? Waktu itu sih saya, itu dia saya di yang peran-peran yang menantang pada waktu itu ya memang mungkin sesuai dengan karakter saya, mungkin dibilang tomboy. Oh. Itu ada namanya malu-malu kucing. Malu-malu kucing. Itu juga disutradarai sama Isak Isandar itu. Oh gitu. Iya, sama Om Isak itu. Dia bikin, yaudah kamu apa namanya main, saya bikin film, main malu-malu kucing. Pasti kesannya tomboy karena main bola, gimana ya dong? Nah terus waktu di malu-malu kucing itu mungkin yang paling berkesan kali ya buat Mbak Muti karena menantang ya kan? Iya, karena sesuai dengan karakter. Sesuai dengan karakter. Saya gitu kan nggak pernah pakai pakai celana gitu kan. Kalau di yang lain-lain kan ya mungkin lebih wanita drama gitu kan. Nah pada waktu itu kan Mbak Muti ya memang kan belum banyak media. Pastinya kalau kita ke bioskop udah pasti nih langsung, waduh Mbak Mutia datang. Ya. Nah banyak gak sih fansnya waktu itu? Ya, nah. Itu cerita dong tentang fans yang tuh, agak-agak ya, enggak sih, berani zaman, gitu. Zaman dulu tuh mungkin orang lebih kenal saya sebagai seorang pemain sepak bola. Oh gitu. Jadi kalau misalkan, mungkin karena bioskop gak seperti sekarang ya. Betul. Maksudnya juga kan, apa namanya, media-media juga tidak seperti sekarang. Dulu kan sangat terkenal, medsos juga belum ada, jadi masih belum benar-benar masih bersih lah gitu loh. Jadi TV juga baru satu tuh. TV juga masih TVRI. TV juga masih hitam putih ya kan. Oh, yang masih hitam putih. Iya, masih hitam putih, belum ada. Berarti itu tahun mungkin 70-80-an ya? Iya, Mbak. 70 saya ke Taiwan aja waktu itu ikut women's football itu tahun 77. Wow. Bayangin waktu itu kalau nggak salah, Pak siapa tuh yang di PSSI dulu, dia jadi atase militer di sana. Nah, dia punya lagi ya, lupa maklum udah tua. Jadi yang ngundang Bapak atase itu untuk hadir. Untuk, okay. Apa namanya, ikut. Semua tim harus ikut semua ya. Punya nggak Indonesia tim sepak bola putrinya? Yeah. Latihan. Dia latihan tuh kita selama 3 bulan apa ya, kalau nggak salah, kita latihan masuk TC. Jadi benar-benar dilatih, dipersiapkan untuk berangkat ke sana. Pada waktu itu kita lawannya tuh Jepang, Singapura. Jepang tuh dulu sama kita kalah 6-0. Sekarang dia juara dunia. Iya ya. Bayangin, sekarang kita, aduh, sepak bola kita. Tapi nggak usah diomongin. Iya. Masih harus belajar lagi. Mesti banyak dilatih nih ya. Memang tim kita biar mendunia juga ya kan. Iya, jadi dulu kita bisa ngalahin dia 6-0. Harusnya kan kita sekarang udah di atas dia. Iya. Harusnya yang benar. Tapi kan jadi prestasi malah, aduh. Iya. Mudah-mudahan nih banyak yang denger nih dari petinggi-petinggi sepak bola kita bisa dengar. Mbak Muti ada tahu tuh ada kerinduan juga nih tim sepak bola khususnya putri nih bisa juga berjaya lagi ya kan. Nah kita kembali ke perfilman nasional nih, dari dulu sampai sekarang kan ya aku boleh lihat-lihat Mbak Muti tuh kadang-kadang ada on off-nya juga gitu ya. Iya betul. Jadi pada waktu saya sudah menikah ya, itu benar-benar off di film. Okay. Gitu. Padahal saat itu menikahnya juga sama-sama bintang film ya harusnya. Iya, tapi kan kita harus punya satu komitmen ya. Iya. Yang satu terus, yang satu berhenti. Oh, kan gak gitu. Mungkin, kan namanya kita kan harus sebagai istri kan kita harus apa nurut ya. Iya. Gitu. Jadi Mbak Mutia jadi mengalah saya, nih. Iya mengalah. Okay. Ya untuk kebaikan ya kan anak-anak juga harus butuh. Jadi sejak menikah udah stop main film. Waktu itu sinetron atau mungkin dulu sih belum ada sinetron tuh. Belum ada sinetron dulu, ya. Masih layar lebar semuanya. Layar lebar semua. Tapi kan di TVRI juga ada. Iya, itu kayak serial-serial. Fragmen namanya. Fragmen ya, oh, gitu ya.
itu juga benar-benar stop ya? Stop. Ke dunia bisnis? Enggak, saya waktu itu sempat masuk kerja di bank. Oh, malah jadi... Pokoknya saya tuh banyak banget deh pengalaman saya gitu yeah, ya. Kerja jadi orang kantoran ternyata. Iya, kerja di bank selama 18 tahun. Wow. Iya, abis itu saya berhenti. Kemudian anak-anak udah gede-gede kan. Iya. Berhenti. Saya baru mulai lagi. Itu 2013. Mulai ke 2014, dunia yang membesarkan nama maksudnya Mbak Mutia. Iya, dunia perfilman. Itu 2014 awal. Nah, waktu off gitu Mbak, ada gak rasa kangen atau aduh kayaknya tuh ngelihat teman-teman yang lain mungkin masih eksis? Awal sih enggak. Itu menikmati juga ya saat itu ya, aja. Menikmati kegiatan. Iya ya, bisa jadi orang kantoran itu kan dunia yang beda banget gitu kan. Beda banget, yang waktunya tepat kan. Ya, dan memang saat itu kalau nggak salah Mbak Muti, memang kalau atlet-atlet itu punya istilahnya jalur khusus ya kalau ke dunia. Oh, kalau kita mau kerja. Ya, kerja. Iya. Biasanya ya, ada satu dispensasi ya, atau jalur khusus ya, lah ya. Dari apa namanya, tapi waktu itu sih saya nggak pakai itu. Nggak pakai itu? Oh. Nggak pakai jalur khusus. Atlet ya, bisa dapat referensi untuk bekerja di perusahaan itu enggak. Jadi benar-benar dari kerjanya kalian juga di banknya bank swasta, bukan bank pemerintah. Oh, iya ya. Jadi kalau dari dulu sampai sekarang Mbak Mutia, ingat nggak udah berapa banyak sih judul, terutama layar lebar nih? Kalau layar lebar itu saya kalau nggak salah 7 judul. 7 judul ya? Sebelum saya nikah. Sebelum nikah. Setelah nikah tapi kemarin sempat ada ya? Setelah nikah ini baru-baru, setelah nikah ini baru-baru aja kemarin saya ada. Ada ya? Ada kok. Tapi belum tayang? Udah tayang. Mana tayang? Udah tayang. Yang belum tayang itu ada satu. Yang dua masih belum syuting. Yang mau tayang ini, yang belum tayang ini kan baru selesai produksi ya, gitu. Karena kan kepotong sama pandemi. Iya. Gitu. Jadi baru syuting berapa hari udah kejadian ini jadi break semuanya. Iya, betul. Waduh, semua semua bisnis memang semua break. Nah, kita pengen juga nih buat sahabat Muara Memoris yang menonton, kita pengen bagi-bagi giveaway, ya kan? Supaya fans-fansnya Mbak Mutia Dato nih bisa dapat kenang-kenangan nih dari Mbak Mutia. Jadi kan kita udah panjang lebar cerita. Nah, kita pengen bagi-bagi 3 voucher untuk Anda semua senilai masing-masing Rp250.000. Nanti pertanyaannya dari Mbak Mutia. Dari yang kita udah obrolin, kira-kira Mbak kasih satu pertanyaan untuk semua penonton. Nanti kalian bisa jawab di komen ya. Nanti tim kita akan melihat mana yang menjawab dengan benar. Kita akan hubungin. Oke, silakan pertanyaannya. Oke. Nah, dari cerita yang tadi saya obrolin sama Mbak Risma, itu saya akan bertanya dari cerita itu. 3 ya? Satu pertanyaan untuk 3 pemenang. Oh, satu pertanyaan untuk 3 pemenang. Oke. Nah, jadi yang saya mau tanya adalah, tahun berapa saya dan sepak bola Indonesia, wanita Indonesia mewakili Indonesia berangkat ke Taiwan dalam rangka mengikuti Women Asian Football. Nah, itu di tahun berapa? Di tahun tadi berapa? Saya sudah sebutin. Nah, kalau yang ngikutin dari awal pasti bisa jawab pertanyaan Mbak Mutia Dato ya kan? Ya. Nah, Mbak Muti tadi kita udah ngobrol panjang ya. Ternyata dari keluarga seniman juga ya, kakak adik ya. Iya, jadi adik saya Nunu itu main film juga. Terus sekarang dia di sinema. Oh, sekarang masih main ya? Masih aktif masih. Kemudian Yudi, Yudi Datau pasti tahu. Dia DOP ya, DOP. Tapi dia lebih banyak ke layar lebar. Lebih banyak ke layar lebar. Enak juga ya di keluarga seniman, jadi semua saling mendukung. Kadang-kadang pernah nggak bermain sama tapi tarif paket gitu? Enggak,
Enggak ya tetapnya masing-masing ya. Kan kadang-kadang gitu kalau suami istri ya paket gitu atau nih kakak adik paket, ternyata enggak dong, enggak boleh paket, tetap sendiri-sendiri kontraknya. Oke deh. Makasih Mbak Mutia datang untuk waktunya. Senang banget nih kita nyelip-nyelip waktu syutingnya. Mbak Mutia, dan senang banget bisa temu kangen ya, udah banyak banget yang kangen ternyata masih bisa lihat Mbak Mutia nih di layar kaca ya, sementara di FTV. Iya. Boleh disebutin judulnya nggak apa-apa? Supaya kita bisa... Judulnya tuh panjang-panjang. Mm-hmm. Judulnya? Oh, panjang-panjang. Bukan nama judulnya panjang-panjang loh. Panjang banget sih judulnya. Kayaknya. Pokoknya gini, FTV-FTV yang saya mainkan itu tayangnya di Indosiar. Harus ya, di Indosiar? Indosiar. Oh, oke. Okay. Saat ini di Indosiar. Oh, saat ini di Indosiar. Karena saat ini kan yang produksi kan baru. Iya. Kan sekarang PH-PH lagi banyak yang nggak produksi. Iya. Itu aja sih, jadi bisa lihat nanti di tayangan di Indosiar Suara Hati Istri. Okay. Judulnya sih program Suara Hati Istri. Okay, terima kasih untuk semua yang sudah menonton. Salam dari saya Risma Simbolon, kita ketemu lagi di episode berikutnya.